Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Silakan duduk. Berapa banyak yang bersuka cita saat ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Yang bersuka cita boleh jabat tangan kiri kanan dulu. Ngomong begini, wajahmu kayak malaikat hari ini. Amin. Karena kita semua dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Yang percaya saudara dan saya dipenuhi kemuliaan Tuhan, tepuk tangannya yang lebih meriah buat Tuhan kita. Saya juga sangat menghargai saudara karena di luar hujan, ya, banyak halangan. Tapi saudara tetap beribadah sama Tuhan. Saudara tetap mengutamakan Tuhan. Karena itu saya yakin kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah hari ini kita akan masuk di bagian yang kedua dari seri khotbah Victorious Living atau hidup yang berkemenangan. Di dalam bagian yang kedua ini saya ingin bagikan kepada saudara satu sharing firman Tuhan yang judulnya adalah The Spirit of Pioneer. Ya, saya ajak saudara langsung saja kita akan baca Alkitab kita di Yosua pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kali ini saudaraku kita akan belajar dari kisah seorang pribadi yang namanya adalah Kaleb. Ya, seringkali kita lebih sering dengar tentang Yosua. Karena dia lebih terkenal memang, ya dia yang meneruskan, dia yang menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel, tapi menurut saya Kaleb ini gak kalah hebatnya, Kaleb ini luar biasa sekali. Jadi hari ini kita akan fokus, kita akan melihat kehidupan Kaleb ini, roh pionir, roh perintis yang dipunyai oleh Kaleb di dalam hidupnya. Saya bacakan saudara, Yosua 14 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Ditulis begini, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Luar biasa sekali, dia umur 85 tahun pada waktu dia ngomong ini. Dan dia mengingatkan Yosua akan kejadian 45 tahun sebelumnya. Berarti waktu itu usianya berapa? 40 tahun ya. 40 tahun ditambah 45, hari itu dia usia 85 tahun. Jadi ceritanya hari itu dia ulang tahun, dia ngomong sama Musa yang seperti 85 tahun aku hari ini. Dia ngomong seperti itu, ayat yang ke-11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat yang ke-12. Oleh sebab itu, nah ini saudaraku gongnya. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak. Dan kota-kota yang besar dan berkubu. Oke, ayat kalimat terakhir ditulis begini. Mungkin Tuhan menyertai aku. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, ya Anda akan menemukan kata mungkin ini ditulis di sana, but. Oke, jadi sebenarnya terjemahan yang lebih cocok bukan mungkin, tapi. Oke, ya jadi Kaleb ngomong begini, kamu sudah ngerti yang di daerah sana itu Kiryat Arba itu raksasa semua, itu raksasanya raksasa, tetapi Tuhan menyertai aku sehingga aku apa menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sampai di situ pembacaan kita. Nah buat saya saudaraku,
Ini perkataan orang yang punya roh pionir, roh perintis yang luar biasa. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu dia ngomong ini, tadi usianya berapa? 85 tahun. Coba Anda bayangkan orang yang usianya 85 tahun. Terus kemudian datang sama Yosua dan ngomong, Yosua, give me that mountain. Berikan aku pegunungan itu. Kamu sudah dengar pada waktu itu, 45 tahun yang lalu. Di sana itu tempat orang-orang enak. Saudaraku, itu raksasanya para raksasa. Ya. Dan Kaleb ngomong begini, sekalipun mereka besar, tetapi Tuhan akan menyertai aku dan aku akan menghalau mereka. Saudara bisa merasakan bobot perkataannya. Di usia yang tua, dia masih punya pegunungan yang harus dia taklukkan. Di usianya yang sudah 85 tahun, dia masih punya gunung yang harus dia ambil alih. Gunung yang harus dia dapatkan. Artinya begini, dalam hidup Kaleb, dia punya roh perintis yang luar biasa. Dia masih punya roh pejuang yang luar biasa. Dia punya fighting spirit yang luar biasa. Dia gak cari aman. Dia gak cari yang gampang-gampang. Yang dicari adalah daerah yang berkubu. Daerah yang paling banyak raksasanya. Kalau Anda pelajari di Alkitab, daerah yang dia minta, itu daerah yang raksasanya paling kuat di antara seluruh tanah perjanjian. Jadi orang lain menghindari yang itu. Orang lain carinya yang lebih mudah. Orang lain carinya target yang lebih gampang, musuh yang lebih gampang ditaklukkan. Tapi di usia 85 tahun, Kaleb masih punya gunung yang harus dia taklukkan. Raksasa yang harus dia kalahkan. Wilayah yang dia harus raih, yang dia harus dapatkan. Ini namanya roh pionir. Dan saya berdoa sementara firman Tuhan ini dibagikan, yang Anda terima bukan sekedar informasi, yang kita terima bukan sekedar pengetahuan, tapi doa saya akan terjadi impartasi. Sementara kita dengar firman, Roh Kudus akan bekerja, impartasi visi, impartasi pengurapan, impartasi roh pionir akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya berdoa dalam hidup saudara. Saudara gak cuma cari hidup yang gampang, hidup yang mudah, yang biasa-biasa saja. Ya kita mengalir saja, kita ngapain lagi susah-susah, ngapain lagi harus meraih ini, berjuang itu. Doa saya hari ini, Roh Kudus jamah hati kita semua, Roh Kudus kobarkan api kita kembali, Roh Kudus bangkitkan semangat pejuang kita lagi, sehingga kita berkata, ada gunung yang harus masih ditaklukkan, ada prestasi yang masih harus kita raih, ada kemenangan yang harus kita dapatkan. Boleh katakan amin, saudaraku. Saya berdoa di dalam nama Yesus, urapan Tuhan turun dalam hidup saudara. Amin. Mari kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus dalam hidup kita masing-masing. Ya, saya enggak tahu apa yang ada dalam, apa yang saudara alami dalam hidup saudara, tapi kita semua punya gunung yang harus kita taklukkan. Benar? Bisa jadi sebagian orang di tempat ini, gunung sakit penyakit Anda harus ditaklukkan. Oke, gunung hutang saudara harus ditaklukkan. Gunung masalah saudara harus ditaklukkan. Gunung kegagalan saudara harus ditaklukkan. Saya berdoa dalam nama Yesus, ada roh pionir seperti yang dipunyai Kaleb, diimpartasikan dalam hidup saudara, semakin hari semakin penuh dengan pengurapan Allah. Kegagalan saudara dirubah jadi keberhasilan bersama Tuhan. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mempunyai roh pionir, roh perintis seperti yang dimiliki oleh Kaleb di dalam kehidupan kita. Kaleb ini luar biasa sekali. Tapi pertanyaannya, gimana kita bisa punya roh yang seperti itu? Gimana kita gak cuma sekedar nerimo, ya, sekedar nerima, sekedar pasrah dengan hidup, ya sudah jalanin begitu saja. Tetapi ada terobosan khusus yang terjadi. Ada kemenangan khusus, ada gunung prestasi yang berhasil kita raih. Ada kelompok sel yang kita bangun. Ada progres, ada kemajuan yang terjadi. Ada multiplikasi yang terjadi. Ada prestasi baru yang terjadi dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa punya roh yang sama seperti yang dimiliki oleh Kaleb pada waktu itu? Ada tiga hal saya mau bagikan sama saudara hari ini. Nomor satu, ya, miliki visi yang kuat. Coba semuanya katakan visi yang kuat. Oke, kita perlu punya visi tapi yang kuat.
Karena ada visi yang lemah, tapi juga ada visi yang kuat. Saya ingin bacakan tadi Yosua 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya, ini Kaleb ngomong begini, Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah saudara harus tahu 45 tahun yang lalu apa yang terjadi. Kalau Anda masih ingat kisah Kaleb. Kaleb itu adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa pada waktu itu. Untuk memata-matai tanah perjanjian. Dia partnernya Yosua. Ya. Nah saudaraku jadi dia itu menjelajahi negeri itu. Dia melihat negeri itu. Dia melihat wilayahnya. Dia melihat suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Tempatnya subur, tempatnya baik, tempatnya hebat, tempatnya luar biasa. Dan saya yakin pada waktu dia melihat itu, Allah mencelikkan mata rohaninya dan dia ngomong dalam dirinya, ini milikku, ini milikku. Itu jadi visi. Sejak hari itu, tempat itu, pegunungan itu jadi visi. Dia ngomong dalam hatinya, pegunungan ini harus aku taklukkan. Wilayah ini harus aku rebut. Tempat ini harus jadi milikku. Dengan kata lain saudaraku, dia punya visi yang sangat kuat sekali. Kenapa kok saya katakan dia punya visi yang sangat kuat? Karena sekalipun 10 pengintai yang lain ngomongnya negatif, sekalipun mereka pesimis, tapi dia tetap percaya. Oke? Sekalipun visinya ngalami penundaan sekian lama. Kadang-kadang sebagian orang punya visi, tapi berjuang mencapai visi, belum ada setahun sudah menyerah. Atau sebagian baru 2-3 tahun belum berhasil, tapi sudah keburu menyerah. Ada visi, tapi cepat sekali berhenti. Cepat sekali menyerah, cepat sekali putus asa. Hebatnya Kaleb ini 45 tahun berjuang, belum juga dapat. Tapi dalam hatinya dia tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saatnya aku akan dapatkan wilayah itu. Aku akan dapatkan pegunungan. Aku harus dapatkan tempat itu. Dan hari itu dia ngomong sama Yosua, berikan tempat itu kepadaku. Aku akan berperang. Aku akan menaklukkan. Saudaraku, dia punya visi yang sangat kuat. Ini orang yang hidup di dalam visi. Bukan hidup di dalam situasi dan kondisi. Saya berdoa kehidupan yang seperti ini, visi yang seperti ini ada di dalam hidup saudara. Saya berdoa visi saudara. Setiap orang sebenarnya punya kerinduan, keinginan. Ya. Tapi kadang-kadang keinginannya enggak kuat. Baru berjuang sebentar, ada halangan, menyerah. Baru berjuang, ini itu, ada rintangan, ada badai, enggak dapat-dapat. Langsung mudah sekali, menyerah. Hari ini saya berdoa, Tuhan bangkitkan kembali visi saudara. Visi yang sudah mati, visi yang sudah Anda tinggal, visi yang sudah Anda lepaskan. Hari ini saya berdoa Tuhan akan hidupkan kembali, Tuhan akan bangkitkan kembali, sehingga visi saudara bisa jadi kenyataan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin lebih keras. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Walaupun seolah-olah tampaknya mustahil, tetap pegang visi itu. Walaupun seolah-olah tampaknya semua situasi secara logika manusia tidak mungkin untuk visi itu terpenuhi, tetap percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gunung itu, gunung visi yang saudara sudah lihat itu di dalam nama Yesus bisa tercapai, bisa tergenapi, harus tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Miliki visi yang kuat. Hanya orang yang punya visi yang kuat, yang punya roh perintis seperti Kaleb. Semakin kuat visi kita, semakin kuat roh perintisnya. Jadi gebrakannya, gerakannya, terobosannya semakin kuat. Pertanyaannya gimana kita bisa punya visi yang kuat? Buat saya sederhana. Visi yang kuat adalah visi yang dilahirkan dari Tuhan. Alkitab ngomong begini, tanpa visi
umatku binasa. Tanpa wahyu, umatku binasa. Ayat Alkitab ngomong ini, tanpa wahyu. Dalam bahasa Inggrisnya, tanpa visi. Umatku binasa, menjadi liarlah rakyat. Saudaraku, visi dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam Alkitab bahasa Indonesia, wahyu. Sebenarnya wahyu itu visi yang datang dari Tuhan. Oke, visi yang diwahyukan oleh Tuhan. Visi yang diremakkan oleh Tuhan. Kalau Anda dalam hidup saudara, visinya bukan datang dari Tuhan. Mikir sendiri, ingin sendiri, ya baik. Tapi terbatas. Oke, baru berjuang sebentar, ngadepin kendala, kita bimbang, kita ragu, apa iya ya. Apa saya bisa mencapai visi itu? Kenapa? Karena kalau visi dari kita sendiri, kita harus memperjuangkan dengan kekuatan kita sendiri. Gak ada penyertaan Tuhan, gak ada kekuatan dari Tuhan. Jadi gampang ragu. Visi kalau bukan berasal dari Tuhan, Anda berjuang sekian lama, belum berhasil, dilepas. Gak kuat. Visi yang tidak lahir dari pewahyuan, visi yang lahir dari diri kita sendiri, gak bertahan lama. Kalaupun bertahan lama, ada orang yang pembawaannya punya ambisi yang kuat sekali. Bahkan bukan dari Tuhan pun, dia terus berjuang, dia terus fight, dan akhirnya jadi. Saya beritahu saudara, kalau visi saudara jadi, tapi visi itu bukan dari Tuhan, ciri-cirinya Anda genapi visi itu, tapi saudara semakin jauh dari Tuhan. Menggenapi visi, tapi jauh dari Tuhan. Sukses, tapi enggak ibadah lagi. Berhasil, tapi mundur dari pelayanan. Mundur dari kelompok sel. Kayaknya hebat, dipuji oleh orang, tapi hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hebat, upahnya besar di bumi, tapi upahnya kecil di surga. Saya berdoa jemaah di tempat ini, orang-orang yang bukan hanya sukses di bumi, tapi kita sukses di bumi, sukses di surga, diberkati di bumi, diberkati di surga. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena itu pastikan visi yang saudara perjuangkan di dalam hidupmu, visi yang diwahyukan oleh Tuhan, visi yang diremakan oleh Tuhan. Kalau Anda tahu itu visi dari Tuhan, ketika berjuang tetap ada halangan, tetap ada masalah, tetap ada rintangan. Tapi karena kita tahu visi ini datangnya dari Tuhan, kita ngerti Tuhan tidak akan meninggalkan kita, Tuhan tidak akan membiarkan berjalan sendiri, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan berikan kemenangan. Kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Saya masih ingat sekali, sekitar 17 tahun yang lalu, Pak Obaja mengutus saya untuk merintis gereja kita di Jogja. Saudaraku, sekian tahun kita berusaha, sekian tahun kita berjuang, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada terobosan, enggak ada kemajuan. Jujur, secara manusia di hati saya pada waktu itu mulai bertanya-tanya, ya apakah ini yang harus saya lakukan? Dan saya punya godaan yang sangat besar untuk meninggalkan pelayanan tersebut, meninggalkan gereja tersebut. Kenapa? Ngapain? Gak maju juga kok. Ngapain diteruskan? Berapa banyak orang berpikir gitu. Berjuang, belum jadi. Ya ngapain? Sudah berjuang kok. Berdoa, belum terjawab. Terus gak berdoa. Mana katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi dalam hidupnya itu coba-coba. Saya mau ngomong begini sama saudara. Caleb gak pernah coba-coba. Dia ngomong, gunung ini punya saya, gunung ini milik saya harus dapat. Pertanyaannya, mana yang jadi mentalitas kita di dalam mengejar visi? Sebagian orang mentalitasnya adalah, ya dicoba aja, kalau dapat, kalau berhasil ya puji Tuhan. Kalau enggak ya sudahlah, gimana lagi, sudah nyoba kok. Saya mau ngomong begini, kalau kita punya mentalitas atau pola pikir yang seperti itu, biasanya kebanyakan tidak akan mencapai visi. Orang yang mencapai visi, itu orang yang ngomong, ini harus berhasil. Coba sudah lihat, semua orang yang dari miskin jadi kaya, biasanya ngomong dalam hatinya, aku sudah gak mau jadi orang miskin, aku gak terima, aku harus sukses, aku harus berhasil.
yang seperti itu akan merubah keadaannya, akan mengalami terobosan, dan dia akan jadi orang yang berhasil. Saya berdoa roh yang seperti itu ada dalam hidup saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah itu roh pionir. Harus berhasil. Kalau saudara melayani Tuhan, buka kelompok sel. Anda ya coba-coba buka kelompok sel. Kalau ya puji Tuhan, kalau jalan. Kalau enggak ya, ya sudah. Puji Tuhan kalau ada jiwa yang diselamatkan. Ya coba-coba doa, coba-coba. Ya puji Tuhan kalau ada jawaban doa. Jarang sekali saya melihat mujizat terjadi dengan cara seperti itu. Yang saya tahu, orang yang terima mujizat, orang yang terima jawaban doa adalah orang yang percaya kalau dia berdoa, Tuhan pasti mendengar doanya. Tuhan pasti bekerja. Tuhan pasti menjalankan mujizatnya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi dalam keadaan saya sedang putus asa pada waktu perintisan gereja kita Jogja gak maju. Saya mulai datang di hadapan Tuhan. Dan saya mulai tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin saya lakukan? Apakah Tuhan mau saya tetap ada di Jogja dan melanjutkan perintisan gereja ini? Atau Tuhan, ini ada undangan pelayanan banyak sekali. Waktu itu saudaraku ada banyak undangan pelayanan, gereja kita kan ada konferensi gereja sel sehingga peserta dari Taiwan, dari dari berbagai negara di dunia datang. Dan itu banyak sekali undangan-undangan. Saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan apakah saya lebih memilih secara manusia untuk keliling aja khotbah, ngikutin undangan-undangan khotbah itu. Buat saya itu kan lebih simple ya. Cuma khotbah-khotbah aja daripada harus mengembalakan gereja ya. Tapi waktu saya doa saudaraku, di situ saya terima wahyu dari Tuhan. Di situ saya terima rema dari Tuhan. Di situ Tuhan bicara sama saya, no. Kamu tinggal di tempat ini, kamu tetap di kota Jogja. Waktu itu Tuhan ngomong begitu sama saya, karena aku punya rencana revival untuk Yogyakarta. Jadi itu wahyu saya terima. Itu rema saya terima dari Tuhan. Saya tahu sejak saat itu, saya ada di situ bukan karena rencana saya sendiri, bukan karena ambisi saya, bukan karena pikiran saya sendiri. Saya ada di situ karena Tuhan punya rencana, karena Tuhan punya visi. Dan itu diwahyukan, itu rema saya terima. Ketika rema itu saya terima, jadi kuat. Tadinya sudah lemah, tapi sekarang jadi kuat. Tadinya rohnya sudah loyo, sekarang jadi berkobar-kobar lagi. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menyertai, pasti ada terobosan, pasti ada pertumbuhan yang terjadi. Dan benar saudaraku, karena terima rema dari Tuhan, sudah hampir menyerah pun berjuang lagi. Sudah putus asa pun menyala-nyala lagi. Saya berdoa sementara firman Tuhan ini diberitakan, Roh Kudus akan meremakkan sesuatu dalam hidup saudara. Roh Kudus akan berinspirasi di dalam hidup saudara. Sehingga Anda yang sekarang apinya sudah suam-suam kuku, saya berdoa dikobarkan lagi. Dibangkitkan kembali semangatnya. Dibaharui kembali. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan saya mau ngomong sama saudara. Rema yang dari Tuhan. Wahyu yang dari Tuhan. Visi yang diremakkan oleh Tuhan. Diwahyukan oleh Tuhan. Itu punya power. Dan kalau kita jalan seturut dengan visi dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak mungkin pun jadi mungkin. Akhirnya dari yang gak maju, dari yang namanya stagnasi, terjadi juga pertumbuhan, terjadi juga terobosan. Saya percaya di tempat ini akan banyak orang mengalami terobosan dalam hidup saudara. Selama ini dalam hidup saudara, mungkin secara rohani saudara belum berbuah. Belum ada jiwa-jiwa yang terhilang, yang diselamatkan. Belum ada kelompok sel yang dibangun melalui hidup saudara. Tapi hari ini roh Allah turun ke atas saudara. Pengurapan Tuhan turun dalam hidup saudara. Visi yang dari Tuhan diimpartasikan dalam hidup saudara. Jiwa-jiwa diselamatkan. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya juga terima anugerah keselamatan. Terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam keluargamu. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Oh, saya berdoa sementara saya ngomong seperti itu jadi rema dalam hidupmu. Itu jadi visi seperti Kaleb waktu itu ngomong 45 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara. Hari ini hari penggenapannya. Saya berdoa mulai hari ini engkau bisa melihat keluargamu sudah dijamah, sudah dipertobatkan, anugerah keselamatan sudah datang atas keluarga saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita.
Saya berdoa Roh Kudus membukakan mata rohani saudara. Bahwa belenggu hutang saudara sudah dipatahkan. Kemiskinan, kutuk, penderitaan sudah dihancurkan. Dan saat ini tingkap-tingkap langit sedang dibukakan. Berkat sedang dicurahkan. Tangan saudara diurapi oleh Tuhan. Tuhan menyertai saudara. Jadi orang yang berhasil dalam hidup saudara. Anda orang yang diberkati. Bahkan saudara jadi berkat yang besar. Itu pasti visi dari Tuhan. Kalau cuma diberkati, itu seringkali ambisi pribadi sendiri. Diberkati. Hanya diri. Diberkati lagi. Diri sendiri. Tapi tidak berguna buat kerajaan Allah. Anda diberkati jadi orang paling kaya di kota ini, di negeri ini. Kalau saudara, itu visinya bukan dari Tuhan. Semakin diberkati, semakin gak berguna buat kerajaan Allah. Karena hanya untuk diri sendiri. Saya berdoa, visi saudara bukan visi dari diri sendiri. Visi yang diwahyukan oleh Tuhan. Visi yang diremakan oleh Tuhan. Hidup yang berguna buat kerajaan Allah. Hidup yang berguna untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Boleh katakan amin, saudaraku. Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Karena visi itu akan memberi kekuatan. Visi itu akan mengubah kita. Visi itu akan memberi kreativitas sama kita. Saya mau ngomong sama saudara, saya cerita lagi. Gereja kita di Jakarta. Berapa tahun yang lalu Pak Obaja utus saya untuk merintis kembali gereja kita di Jakarta. Karena waktu itu sempat berhenti ibadah. Oke. Jadi boleh dikatakan sudah jalan sekian lama tapi terus berhenti, tutup. Kita sempat mengalami kegagalan di sana. Pak Obaja ngomong sama saya, kita mulai lagi. Kita berjuang lagi. Terus saya berangkat ke Jakarta. Waktu saya berangkat ke Jakarta, saya coba kumpulkan orang-orangnya lagi. Saudara tahu gak berapa banyak yang kumpul waktu itu? Cuma 5 orang. Hanya 5 orang yang datang. Secara manusia sudah hopeless. Secara manusia, aduh, rasanya berat sekali. Kalau memulai hanya dengan 5 orang. Tapi saya tahu, Pak Obaja juga tahu. Ini visi dari Tuhan. Kalau ini visi dari Tuhan, pasti disertai Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Pasti dibuka jalan oleh Tuhan. Pasti diurapi oleh Tuhan. Walaupun secara manusia enggak mungkin. Tapi kita tetap fight. Kita tetap berjuang. Karena kita tahu ini wahyu dari Tuhan. Ini rema dari Tuhan. Kita tetap berjuang lagi. Enggak langsung jadi, saudaraku. Ngalami juga masalah, ngalami juga tantangan. Tapi kita nabur lagi. Sudah terbukti gagal, tapi tetap nabur lagi. Karena kita tahu ini visi dari Tuhan. Kita tetap ekspansi lagi. Kita tetap kerahkan semua daya upaya lagi. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan saya mau ngomong begini sama saudara. Sampai di satu titik. Bam, terobosan terjadi. Kalau Anda terima visinya, diwahyukan oleh Tuhan, rema dari Tuhan, hidup saudara tidak bimbang. Anda berjuangnya enggak coba-coba. Coba ini berhasil enggak ya? Waduh, enggak berhasil, ganti lagi. Waduh, enggak berhasil, ganti lagi. Berapa banyak orang hidupnya coba-coba? Coba-coba itu karena kita belum melihat jelas visi dari Tuhan. Saya berdoa hari ini, Roh Kudus bukakan mata rohani kita masing-masing, bukakan telinga rohani kita, sehingga kita bisa melihat visi dari Tuhan, mendengar visi dari Tuhan, menangkap visi dari Tuhan, berjalan dengan keyakinan, berjalan dengan kemantapan. Gunung ini harus kita taklukkan, wilayah ini harus kita rebut, kesembuhan ini pasti saya alami, mujizat pasti terjadi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Miliki roh yang seperti itu. Miliki visi yang kuat dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, rahasia Kaleb yang kedua, yaitu jaga roh tetap kuat dan dinamis. Kalau saudara ingin punya roh perintis, saudara perlu bisa menjaga roh saudara tetap kuat dan dinamis. Kenapa? Yang namanya merintis sesuatu itu pasti butuh ekstra stamina. Oke, yang namanya merintis sesuatu, apakah sudah merintis kelompok sel, apakah merintis gereja, merintis pemberitaan Injil menyelamatkan jiwa-jiwa, merintis karir, meniti karir, merintis
usaha yang baru, apapun itu, yang namanya perintisan, sesuatu yang baru, pasti butuh perjuangan yang luar biasa. Kalau saudara gak bisa menjaga stamina roh saudara tetap kuat dan dinamis, biasanya cuma powerful di depan, tapi begitu jalan sebentar langsung habis. Hanya ketika kita bisa menjaga roh tetap kuat, masalah terjadi, rohnya tetap mantap. Masalah terjadi, staminanya tetap tangguh. Itu orang yang tidak akan dihempaskan. Itu orang yang akan berhenti di tengah jalan. Terus maju sampai garis finish. Sampai terobosan terjadi. Sampai berhasil. Mari kita baca Yosua 14 ayatnya yang ke-11. Kita lihat Kaleb. Dia ngomong begini, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Berarti waktu start. Oke? Demikianlah kekuatanku sekarang. Artinya menjelang finish. Artinya di tengah perjuangan. Kekuatannya, staminanya masih sama. Enggak terkuras loh. Enggak habis loh. Masih full. Masih powerful untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow, buat saya ini stamina yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Dan saya tahu ini divine stamina, ini stamina ilahi. Ini stamina yang bisa ngasih Tuhan. Oke, dan saya berdoa stamina yang ekstra seperti yang dimiliki Kaleb juga diimpartasikan dalam hidup kita. Amin. Saya berdoa roh seperti Kaleb ini ada dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Pertanyaannya gimana kita bisa punya stamina yang kuat seperti itu? Mari kita baca Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat luar biasa. Ini rahasianya saudaraku. Jaga hati. Stamina kita itu sangat terkait dengan hati kita. Coba Anda renungkan. Orang kalau sampai hatinya kena. Ya, gak jaga hati terus kena. Biasanya stamina langsung bisa jatuh. Dalam sekejap. Contoh. Tiba-tiba Anda dengar kabar yang membuat saudara jadi kaget. Membuat saudara jadi takut. Membuat saudara jadi khawatir, tegang. Khawatirnya, tegangnya, takutnya satu jam, baru satu jam. Tapi tiba-tiba seluruh badan kita sudah kehabisan energi. Benar enggak? Itu namanya menguras energi. Kalau enggak jaga hati, begitu diserang sama roh ketakutan, diserang sama roh kekhawatiran, kalau kita enggak waspada, kena, kehantem saudaraku, langsung staminanya drop. Itu sebabnya Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tahukah saudara, iblis selalu akan mencoba untuk cari celah menghantam stamina kita. Ya, menghantam hati kita maksudnya. Oke? Dia akan coba menghantam kita dengan kekecewaan. Menghantam kita dengan sakit hati. Dia akan coba untuk menghantam kita dengan ketakutan. Menghantam kita dengan kekhawatiran. Itu yang iblis akan lakukan. Dan kalau saudara gak jaga hati dengan segala kewaspadaan, orang lain ngomong begini, bang, Anda langsung kecewa. Begitu kecewa, banyak kerusakannya terjadi. Pokok kalau hatinya kena, banyak kerusakan yang terjadi. Berapa banyak orang, misalnya bisnis, ya, begitu kecewa sama relasi bisnisnya, atau suppliernya, atau konsumennya, langsung putus hubungan. Padahal sebenarnya membutuhkan. Tapi langsung putus hubungan. Gak bisa berpikir jernih. Pasti keputusannya salah. Akhirnya rugi sendiri. Berapa banyak orang mau diberkati Tuhan. Berkatnya hilang. Gara-gara gak jaga hati, kecewa, sakit hati. Motong sendiri jalan berkatnya. Saya menjumpai itu berulang-ulang. Gengsi gak mau. Ngapain? Gak butuh dia.
Salah saudaraku, bisa jadi dia walaupun modelnya kayak gitu, itu jalan yang Tuhan mau pakai untuk memberkati hidup saudara. Tapi kalau gak jaga hati, kita sudah kecewa, namanya orang kecewa. Putus hubungan, gak mau urusan lagi. Kita tidak bisa terima berkat. Berapa banyak orang juga gitu, di keluarga. Yang namanya manusia pasti mengecewakan. Pasti ada perkataan yang salah. Begitu kena di hati, marah langsung. Gak mau bicara lagi. Langsung gak enak sikap dan perkataan kita sama dia juga. Akibatnya apa? Suasana di dalam rumah jadi gak harmonis. Berkat keharmonisan, berkat sukacita dalam keluarga hilang. Kenapa? Karena kebobolan hati, gak jaga hati, kena. Kena kecewa, merusak keluarga. Kena kecewa, ya, merusak kesehatan juga. Berapa banyak orang gara-gara kecewa gak dibereskan, terus siang dan malam mikirin sakit hati, akhirnya muncul berbagai macam sakit, penyakit, sakit migrain kah, sakit kena di perut kah, pencernaan kah, kanker kah, gara-gara sakit hati, gak jaga hati, tersedot. Jadi staminanya, kesehatannya, harusnya hidupnya bisa panjang, tapi terdiskon, terpotong karena tidak jaga hati. Berapa banyak seringkali kita mengalami hal yang seperti itu. Hari ini dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Oke, dari hati kita. Kalau enggak jaga hati, kebobolan terus, staminanya kering, staminanya habis, pasti enggak bisa meraih visi. Pasti enggak punya stamina yang cukup untuk merintis, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami kemenangan. Pasti sudah habis di tengah jalan. Saya berdoa saat ini di dalam nama Yesus, yang sempat habis di tengah jalan. Staminanya, tenaganya, energinya sempat habis di tengah jalan. Sementara Anda dengar firman Tuhan ini, Roh Kudus kasih kesempatan yang baru. Roh Kudus berikan kekuatan yang baru. Roh Kudus pulihkan hidup saudara, pulihkan stamina saudara. Roh Kudus berikan stamina rohani yang luar biasa di dalam hidup saudara. Tapi rahasianya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan buat saya, ini rahasia hidup Kaleb. Kenapa? Anda coba renungkan ya. Kaleb itu satu dari 12 pengintai yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dari 12, yang 10 mereka semua negatif, benar? Lihat tanah perjanjian, terus kemudian ngomongnya apa? Aduh, tempat itu yang memang bagus sih, tapi yang menghuni di sana raksasa yang besar. Mereka ini terlalu besar, raksasa, kita ibaratnya hanya belalang. Jadi perkataannya negatif. Tapi hebatnya begini, sekalipun di tengah situasi yang negatif, Kaleb bisa tetap positif. Itu dia pasti jaga hati dengan sungguh-sungguh. Dia gak mau ikut lemes. Dengar laporan kabar, wah lemes. Dengar perkataan orang lain, aduh kena langsung. No. Situasi boleh negatif, tapi dia tetap positif. Keadaan boleh tidak menentu, tapi dia tetap teguh dan percaya. Itu Kaleb saudaraku. Bahkan pada waktu dia berjuang, ya, dia sudah kayaknya gak ada dasar untuk berharap. Tapi dia tetap menjaga imannya, tetap percaya kepada Tuhan. Ini dia jaga hatinya luar biasa. Saya berdoa mulai hari ini, saudara diberi kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menjaga hati saudara. Karena itu kemampuan harus dilatih, harus dikembangkan. Ya. Kembangkan kemampuan untuk menjaga hati. Buat saya, menurut saya itu salah satu rahasia stamina Pak Obaja yang luar biasa saudaraku. Ya kalau saudara ngelihat Pak Obaja, kayaknya enggak ada capeknya. Kita yang muda aja kalah. Ya. Holy Land 2 minggu. Setiap hari pagi, siang, sore, malam. Khotbah. Holy Land terus. Itu peserta semuanya waktu mau pulang. Sudah ngomongnya, pulang saya mau pijat. Sudah mau istirahat, mau tidur. Tapi Pak Obaja pulang langsung Sabtu khotbah, Minggu 5 kali.
Dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Punya stamina yang luar biasa karena jaga hati. Berapa banyak di sini yang begitu dengar perkataan orang menjelek-jelekkan sedikit, langsung marah. Orang lain ngomong negatif sama saudara, langsung marah, langsung kecewa. Anda marah, Anda kecewa, enggak jaga hati kan? Pasti setelah marah, sebentar marahnya, setelah itu capek badannya. Tersedot staminanya, enggak jaga hati. Hari ini mari kita ambil keputusan. Orang lain boleh ngomong apapun tentang kita, tapi kita tidak akan izinkan damai sejahtera Allah dicuri dari kita. Kita jaga damai itu dengan segala kewaspadaan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Bisa lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Jaga damai sejahtera. Jaga sukacita yang ada dalam hati saudara. Jaga kasih Allah yang ada dalam hati saudara. Waktu kita jaga itu, kita punya stamina. Dan kalau kita punya stamina, kita akan bisa mencapai visi yang diwahyukan, diremakan Tuhan kepada kita. Saudaraku, buat saya salah satu kunci untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, itu adalah doa. Dan buat saya itu yang paling penting. Persekutuan pribadi kita sama Tuhan. Karena saya merasakan bedanya kalau berdoa dan tidak berdoa. Setiap pagi saya bangun, saya ambil 1-2 jam. Ya. Hanya untuk masuk dalam doa, masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, ya, merenungkan firman Tuhan, terus bersekutu intim sama Tuhan, diurapi Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Terus seperti itu. Pagi hari saya sediakan momen yang seperti itu. Begitu saya selesai, doa paginya selesai, saya ngerasa seperti kayak handphone yang sudah di-charge, baterainya full, ready. Menghadapi semua aktivitas, masalah, tantangan sepanjang hari, ready. Karena baterainya sudah di-charge. Jadi ketika ada sesuatu yang datang, masalah yang datang, gak langsung down. Ada kekuatan ekstra untuk tetap kokoh. Harusnya yang seperti itu sudah kehilangan damai. Langsung gampang dengar suara Roh Kudus diingatkan untuk bisa menjaga damai, menjaga hati kita. Kenapa? Karena kuncinya pagi hari itu. Waktu kita bangun, persekutuan intim kita sama Tuhan. Alkitab mau gini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Jadi kalau pagi hari Anda terima kekuatan baru, baterai roh saudara di-charge, baterai hati saudara di-charge oleh pengurapan Roh Kudus. Sepanjang hari ada masalah, sepanjang hari ada tantangan, ada kekuatan ekstra yang sudah Anda terima. Amin. Kuncinya itu. Saya merasa beda sekali antara berdoa dan tidak berdoa. Ya, coba saudaraku ngerasain, kalau Anda enggak berdoa, situasi yang sama, Anda bisa uring-uringan, Anda bisa langsung emosional, Anda bisa langsung marah. Tapi kalau sudah berdoa, situasi yang sama, Anda bisa tetap tenang. Masalahnya sama, bedanya berdoa dan tidak berdoa. Laporannya sama, berita buruknya sama. Tapi kalau tidak berdoa, langsung takut, langsung khawatir, langsung panik. Berapa banyak yang sedang panik dan takut dalam hidupnya. Tapi kalau berdoa, walaupun beritanya buruk, kita sempat dek, di hati kena. Tapi sebentar, karena sudah ada kekuatan yang di dalam hati kita, pagi hari kita berdoa, sudah di-charge oleh Roh Kudus, kita langsung diingatkan. Roh Kudus langsung bicara sama kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala perkara ada di bawah kendali Allah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Langsung diberi ketenangan, langsung damai sejahtera dipulihkan di dalam hati kita lagi. Jadi saya ingin ajak saudara, waktu Anda bangun, waktu kita bangun, kita butuh berdoa terlebih dahulu. Sebagian orang gak sadar kebutuhan itu.
Saudara pagi bangun bisa langsung sibuk. Tapi sibuk sepanjang hari belum tentu produktif, belum tentu terobosan, belum tentu menang. Saudara mungkin merasa, waduh saya butuh ini, butuh itu. No. Anda doa, nanti Anda tahu yang mana yang paling Anda butuhkan. Anda enggak doa, Anda kayaknya butuh melakukan ini, butuh melakukan itu. Lakukan semuanya dan semuanya kering, semuanya kosong, jadinya sia-sia. Tapi ambil waktu 1-2 jam berdoa, menyembah, memuji, masuk hadirat Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, baca firman Tuhan, renungkan Alkitab itu. Anda di charge 1-2 jam itu, baterai saudara full. Anda maju sepanjang hari. Anda tahu Anda tidak berjuang sendiri, Anda tidak berjalan sendiri, tapi ada Tuhan yang berjalan bersama saudara, ada Tuhan yang menyertai saudara, ada Tuhan yang selalu akan menolong saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Nanti Anda melihat usahanya sama, bahkan lebih sedikit, tapi karena ditolong Roh Kudus, terobosannya lebih besar, hasilnya lebih banyak, kesuksesannya lebih luar biasa, karena ada pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Oh, saya berdoa di tempat ini, mulai sekarang kita tidak lagi berjuang sendiri, tidak lagi berjalan sendiri, tapi bersama Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu belajar mengambil inisiatif. Inisiatif adalah dorongan untuk mengenali masalah. Oh, itu ada masalah tuh. Terus peluangnya, kemudian mengambil tindakan nyata, action nyata. Kalau ngelihat masalah, ambil action, menyelesaikan masalah, bukan menghindari masalah, menyelesaikan masalah. Kalau ngelihat peluang, langsung ambil action untuk melangkah menyambar peluang itu. Jadi ambil ini inisiatif. Kalau saudara mau punya roh perintis, saudara mesti mengembangkan inisiatif ini. Tiga level inisiatif. Nomor satu, menunggu disuruh. Jadi nunggu dulu, kalau gak disuruh ya enggak. Loh kok gak dikerjain, kenapa? Kan itu bukan tugas saya. Enggak lah, daripada resiko, daripada cari masalah sendiri, daripada berbuat kesalahan. Biasanya ngomongnya begitu. Pokok semuanya harus disuruh, harus diperintahkan baru dilakukan. Itu pun belum tentu dilakukan. Ini level inisiatif yang paling rendah. Doa saya hari ini kita semua ditingkatkan. Oke, yang kedua, level ikut-ikutan. Ya, kalau yang lainnya belum ya jangan. Lainnya jalan dulu baru kita jalan. Yang lainnya melakukan dulu baru kita melakukan. Yang lainnya buka kelompok sel dulu baru saya buka kelompok sel. Yang lainnya melayani dulu baru saya melayani. Kalau enggak yang wah nanti gimana? Yang ketiga, level berani mengambil langkah terdepan. Buat saya ini Kaleb. Semua pemimpin besar, semua orang besar itu di sini levelnya. Di saat semuanya enggak mau, Kiryat Arba enggak mau, pegunungan yang itu enggak mau, itu terlalu susah, itu mustahil, itu masalahnya banyak, itu resikonya banyak. Tapi Kaleb ngomong, give me in that mountain, berikan aku pegunungan itu. Dia maju yang paling depan, dia jadi pionir, dia punya inisiatif terdahulu untuk maju merebut tempat tersebut. Saudaraku, ini yang namanya inisiatif. Dan doa saya, inisiatif seperti ini ada di dalam hidup kita. Dikembangkan dalam hidup kita. Saudara tolong dengarkan baik-baik, inisiatif muncul kalau kita punya api. Banyak orang dalam hidupnya punya pengalaman, bagus. Punya pengetahuan, kepandaian, bagus. Teorinya banyak. Bahkan punya kekayaan, bagus. Itu modal juga. Semuanya Anda boleh punya. Tapi kalau saudara belum punya api, Anda gak akan melangkah. Akhirnya potensinya semuanya terpendam. Punya pengetahuan untuk melayani Tuhan, tahu ngerti doa itu besar kuasanya, ngerti cinta Tuhan itu baik, tapi tidak melangkah melayani, tidak sungguh-sungguh berdoa, tidak fight untuk memperjuangkan visi, tanpa api.
Dengan kata lain, tanpa api, semua kepandaian kita, semua kehebatan kita, pengalaman kita tidak berguna. Sebaliknya, Anda boleh enggak punya pengalaman, Anda boleh enggak punya pengetahuan, kepandaian, Anda boleh enggak punya modal, tapi saudara punya api. Orang yang punya api, dia punya inisiatif. Orang lain enggak lakukan, dia maju, dia lakukan. Dia berjuang, dia ada semangatnya. Dari enggak punya pengalaman, dia jadi punya pengalaman. Dari enggak punya koneksi, dia jadi punya koneksi. Dari enggak ngelihat jalan, sekarang jalannya terbuka. Kalau ada api, kita akan dibawa dari satu level maju ke level berikutnya. Saya merasakan di tempat ini, sebagian orang sedang kehilangan apinya. Hari ini tolong dengarkan baik-baik. Kisah 1 ayat 8 ngomong begini. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tahukah saudaraku, api itu kuasa. Makanya waktu Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus pada hari Pentakosta, kan mereka terima kuasa. Yang kelihatan di atas kepala mereka apa? Api. Begitu ada api, mereka memberitakan Injil dengan api. Hasilnya terobosan besar. Saya mau ngomong begini sama saudara. Saudara dalam berjuang, katakanlah dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara. Sama-sama berjuang, sama-sama buka toko atau apapun usaha saudara. Tanpa api, cuma buka biasa-biasa. Buka jam 9, jam 8, tutup jam 5. Buka jam 9, tutup jam 5. Melayani pelanggan ya sudah asal ngomong ya. Lemes. Tapi kalau sudah punya api, pasti ada inisiatif. Pasti ada perubahan lagi. Pasti ada peningkatan lagi. Pasti ada ekspansi lagi. Pasti ada yang dibuat seperti ini. Dibuat seperti ini. Kalau ada api. Anda memberitakan Injil, kalau enggak ada api cuma cerita Yesus ya Tuhan baik apa. Beda sama kalau ada api. Anda ceritakan kebaikan Tuhan. Anda ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kalau ada api, Anda akan melihat terobosan yang luar biasa. Saya berdoa hari ini, api itu dinyalakan kembali dalam nama Yesus yang sudah padam, dikobarkan, dinyalakan, dibangkitkan kembali. Apinya diberikan api yang baru oleh Roh Kudus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan.